apa yang akan dilakukan. Mungkin Anda bisa melihat kembali. Ya, sebuah gelasnya sekarang ternyata tampak tidak terjatuh, luar biasa. Boleh tepuk tangan. Wow, haus ya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Lihat kembali. 3, 2. Jadi butiran-butiran debu, luar biasa. Ya, kali ini apa yang akan dilakukan? Sebuah kertas terbakar jadi debu. Wow, sensasi hangat. Tepuk tangan kalau ikhlas. Bagus ya. Harus digituin dulu kalau ikhlas ya. Siap? Ya. Namun apa yang dilakukan oleh Sanat Magic Show? Dapat sudah terlihat bermain bola. Ya. Bukan bola kaki. Nampaknya sudah hilang. Siap? Oh. Muncul lagi. Ya, tidak ada. Boleh tepuk tangan kalau ikhlas. Kebiasaan, ya. Diomongin dulu baru tepuk tangan. Dilihat. Ya, maka sekarang akan bermain kartu. Siap? Bisa dilihat? Sudah jelas? Thank you.
besok kita akan coba untuk piting. Ternyata tergunting. Berkotong. Ya siap? Oke. Namun apa yang terjadi kali ini? Wow. Bisa terbelah dua dengan rata ya. Padahal tadi terpotongnya ada yang pendek. Sekarang bisa berubah rata. Ya apa yang terjadi kembali? Jatuh lagi, boleh tepuk tangannya. Ya tepuk tangannya cowok tambah ganteng, ya cowok tambah cantik, amin. Ya Allah, kasihan banget. Ya siap, apa yang dilakukan kembali? Mau mic, cium dulu dong. Oke, ada lagi yang lebih keren teman saya, Tony Mic Magic. Oke, selamat malam semuanya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Mr. Fadat. Tepuk tangannya mana? Aplausnya lebih kenceng lagi. Oke, terima kasih. Ya, di sini saya akan bermain ya. Tadi sudah bermain dengan Mr. Sadat yang sangat seru sekali dan membuka buat pengunjung khususnya MBK Mall ya. Ya, di sini saya juga akan bermain trik-trik yang sangat sederhana tapi akan membuka pada semua. Hadiah, ada hadiah Bang. Ada hadiah. Ada hadiah ya. Saya mau hadiah bermain dengan Magic Tone. Saya mau butuh 3 orang cewek ya. Cewek. Cewek Mbak, yuk temannya kita dapat hadiah yuk. Yuk, Mbak, like Mbak ya. Cewek ya, ada cewek enggak? Saya akan bermain dengan cewek-cewek dapat hadiah loh. Kalau saya di sini bukan main sulap, saya akan bagi-bagi hadiah, ya. Sini. Ada sama namanya. Ah, ya sini, sebelah sini. Sebelah sini. Sini, Mbak.
Oke, di sini saya akan memperkenalkan dulu ya. Nama saya Tony Rick, ya. Di sini saya ditemani oleh Mr. Sadar. Oke. Ya. Dan di sini saya akan ditemani oleh cewek-cewek cantik ya. Namanya siapa ini? Yang ini? Putri. Kurang kejam. Putri. Putri, tepuk tangan dong buat Putri. Mana tepuk tangannya? Wah, sedikit sekali ya buat Putri ya. Yang tengah. Yang tengah yang baju hitam. Namanya siapa, Mbak? Uci. Uci, tepuk tangannya mana buat Uci? Yang pakai baju biru. Yang baju apa ini? Baju biru. Siapa namanya? Santi. Tepuk tangan ya buat Santi ya. Oke, di sini. Ada hadiahnya kan? Hadiahnya ada. Mana hadiahnya? Saya butuh tiga. Tiga hadiahnya mana? Ya, kita bermain begini. Ya, ini permainan apa ya? Ini namanya permainan Russian Roulette atau Fan Game. Ini seringkan dimainkan oleh Demian atau Deddy Corbuzier. Ya, Deddy Corbuzier sering main ini. Dan Demian juga sering main ini. Cara bermainnya gampang sekali, ya. Cukup tangannya begini aja, ya. Nanti kita akan dapat hadiah. Mukul langsung dapat hadiah. Siap ya? Wah gampang. Mukul langsung dapat hadiah. Dapat hadiah di sini. Bagi-bagi aja pak. Cuma mukul-mukul doang dapat hadiah. Mau? Pasti bisa. Mau? Mau. Mau dapat hadiah? Mau. Oke, tepuk tangannya dong buat tiga-tiganya nih. Oke. Ya. Tapi sampai habis dapat hadiah, misalnya saja jangan dulu turun. Oh iya. Jangan dulu turun, kita bermain lagi. Gimana mainnya? Dua kali bermain ya. Di sini saya mempunyai paper bag pak ya. Di sini saya mempunyai 4 buah paper bag. Ya. Paper bagnya ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Ada 4? Ada 4. Mr. Sadat, di sini ya. Ada yang ada pakunya 1. Oh. Iya. Pakunya 1 ya. Cuma ada 1. Coba pegang dulu, pakunya tajam tidak? Tajam ya, Mbak Santi tajam. Tajam ya, okay. Ini pakunya tajam. Tapi untuk adik-adik. Nah, Bang Ton, kita... Bang Ton, boleh? Boleh. Tes dulu, tadi kira bohong. Ini ada 4 buah paper bag ya. Coba Mbak. Tapi satu yang ada isinya. Tolong dipegang tajam ya? Bilang, tajam. Tajam ya? Oke, sudah diperiksa. Tajam. Periksa ya? Oke, cara bermainnya gampang. Gimana? Di sini ada satu minta sadap yang ada pakunya. Ya, satu. Yang tiga kosong, ini kosong. Ada satu. Satu ya, kita ada masukin. Satu yang ada pakunya. Iya, cara bermainnya gini. Tolong minta saya pegang sebentar, maaf. Iya. Dimasukin. Permainannya? Acak-acak dulu ya. Jadi yang lain, kosong, satu berisi. Maksudnya seperti itu. Satu berisi, tiga kosong. Ini kayaknya soal keberuntungan, benar gak? Ya. Mr. Tony? Mana? Sepertinya soal keberuntungan. Kalau selamat, ya. Dapat hadiah. Oke, di sini ada 4 buah paper bag ya. Cuma saya butuh tangannya tangan kanan ya. Ini sangat berbahaya loh permainannya ya. Ini permainan sangat berbahaya. Jadi kamu milih, yang tadi ini kan? Kita acak dulu gimana? Sebentar. Cara bermainnya. Cara bermainnya. Kalian harus sweet atau gambreng, Sadat. Ya. Yang menang duluan. Yang menang duluan. Coba yang menang duluan. Siap. Satu, dua, tiga. Nah, duluan. Nah, ya. Kalau yang menang kita adip ke belakang. Yang dua maju ke depan. Maju mbak, kamu ada di sini. Maju sedikit. Sini ya, pas. Kamu sebelah sini. Caranya kamu acak-acak. Kamu acak-acak semua. Diacak. Silakan. Tolong diacak. Dia punya contoh seperti ini. Contoh. Dibalik-balik. Ya, diacak-acak ya. Diacak-acak, dibalik-balik. Oke, pegang atasnya aja. Pegang atasnya, jangan bawahnya. Diacak-acak ya? Sudah diacak? Sudah? Sudah. Ya, ini siapa tadi namanya, Mbak? Putri. Tugas Putri sekarang balik. Putri balik sini. Putri lihat, di sini ada 4 buah ya. 1, 2, 3, 4. Putri pilih yang mana? Boleh, silakan. Tapi saya butuh tangan Putri. Yang ini, 1. Yakin? Yakin. Penonton yakin tangan 1 ya? Ini resikonya berat loh. Iya. Tangan kamu akan luka. Tajam. Ya. Tangan kamu luka ya, kamu masuk rumah sakit. Saya hanya nganterin aja. Kita nganterin Mas Ajab. Ya. Saya hanya nganterin ke rumah sakit. Resikonya kamu sendiri. Masalah bayar rumah sakit kamu. Karena masalah ini pernah main gagal ya. Demian, Deddy Corbuzier pernah gagal. Jadi gini ya. Saya rasa harus berdoa dulu biar aman. Hah? Jadi kalau kita sudah berdoa pasti aman. Berdoa dulu ya, kami kasih kesempatan. Ada pesan-pesan enggak buat Putri? Ya. Teman-temannya ada pesan-pesan? Nanti kalau kita pesan-pesan apa tuh? Mana? Abdul Muluk apa yang dekat? Yang dekat aja saja.
yang dekat aja ya. Ada yang dekatnya rumah sakit. Siap ya Putri ya. Oke, tangan kanan siap. Yang ini apa yang mana? Yakin? Satu, dua, tiga, empat. Ada berapa? Dua paper bag. Pilih ya. Yakin? Kita itu sampai tiga ya. Gak mau ganti. Hah? Gak mau ganti. Mau ganti gak? Yakin? Pilihannya apa Sadar? Mister Sadar pilihan dia aja. Yakin ya? Yakin ya. Oke, kita hitung. Satu. Jangan gemeter, biasa aja. Yakin aja ya. Yakin. Pasrah, pasrah, pasrah. Ini pesulapnya sudah belajar ke luar negeri. Ya, siap ya. Satu. Dua. Dua setengah. Belum, belum, belum. Satu gimana? Belum. Berdoa dulu, berdoa dulu. Belum, enggak. Apa mau ditukar? Enggak. Yakin, yakin ya. Enggak boleh ditukar. Yakin. Musik kecilin sedikit. Musik kecilin sedikit. Ya. Siap ya. Dekatin lagi, dekat, dekat lagi. Terima kasih. Satu. Tutup mata kali enggak? Yakin. Dua. Dua setengah. Tepuk tangan dong, aman ya, oke. Okay. Sekarang yang dua, gambreng, sweet lagi, sini. Dekat lagi, sweet, sweet, sweet. Sweet, tenang aja, aman kok ya. Putri, kamu saksikan. Coba sini, coba sini. Kamu saksikan dia. Putra Putri sini. Nah, sudah. Kamu sweet, sweet yang menang duluan. Nah, siapa yang menang? Sebelah hitam. Nah, duluan. Mas Santi. Kamu balik ke belakang. Acak-acak, acak-acak lagi. Putri yang acak. Acak-acak, acak. Diacak-acak ya. Acak-acak sudah, pegang atasnya. Jangan pegang bawah. Cuma pegang bawah aja. Atas. Ya, oke. Okay. Siap ya. Oke, okay, dengan Mbak siapa nih Mbak? Mbak Uci. Mbak Uci, sudah. Sekarang Mbak Uci mau balik. Ya, oke. Okay. Ini satu, dua, tiga. Mbak Uci ada tiga lagi ya, tiga paper bag. Sekarang tugas Mbak Uci pilih satu. Yang tidak ada pakunya, paham? Kalau ada pakunya, tangan Mbak Uci akan Bang Tony, bolong. Kayaknya harus gunakan feel kayaknya ya. Feeling. Jangan asal-asal ya. Jangan. Feeling-feeling keselamatan misalnya gimana. Iya, kamu berdoa dulu. Misalnya kalau kita mau jalan, feeling-feeling keselamatan lewat sebelah kiri atau sebelah kanan, akhirnya gak ketangkep polisi misalnya. Nah, itu dia. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Kamu pilih yang mana? Satu lagi. Satu juga. Kok suka nomor satu? Satu juga satu. Satu dia selamat, yang kedua belum tentu benar. Belum tentu, belum ya, tentu Pak. Belum tentu yang nomor satu selamat tadi ya? Iya, belum tentu. Yang kedua belum? Mau pindah? Yakin? Awas. Yakin? Itu udah mau pindah? Sana. Kenapa pilihnya ke sana? Enggak ke sini gitu. Siapa tahu di sana ada. Yakin? Tadi satu kebenaran loh dia. Yakin. Yakin? Pilihnya di mana pilihnya? Perasaannya gimana? Badik dong? Tenang aja, ya, aman. Oke, oke, siap-siap tangannya. Selesaikan, selesaikan. Kita hitung ya. Satu. Penonton hitung. Satu. Dua. Penonton hitung. Dua. Dua sudah belum? Dua, dua setengah. Kita tunggu penonton kayaknya ya. Penonton, penonton, penonton. Penonton, 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 penonton hitung ya. Penonton ya. Penonton, penonton ya. Satu. Dua. Dua setengah. Tiga. Aman. Selamat. Kayak gini nih. Jangan selamat. Selamat ya. Ini 50-50. Bip, 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 bip. Kamu balik sini. Temennya yang ngacak ya. Kamu ngacak lagi. Ya. Kalau mereka yang ngacak berarti nanti kalau ada apa-apa mereka tanggung jawab juga. Tanggung jawab. 50%. 50%. 50% sebenarnya kita. Kita. Ya. Ada, kita. Kita nganter aja. Nganter aja ya. Satu dua lagi. Acak lagi. Acak dua. Atasnya atas. Pegang atas ya. Diputer-puter. Puter, kanan kiri dia acak. Dia acak puternya sana. Sudah? Oke, mau mau lagi? Oke, Mbak Jangan balik. Mbak, silakan balik. Balik. Ini ada dua ya, ini 50-50 Pak, ya, 50-50, 50%, 50%, 50% bolong tangannya, 50% selamat. Kamu tadi udah mau main, harus berani, ya, harus berani, tadi udah nekat main. Satu, dua, pilih yang mana? Gunakan pilih, jangan asal-asalan. Pilih yang mana, pilih? Dua, yakin? Ini pilihan kamu ya, ya pilihan kamu, siap tangannya. Sini, namanya siapa? Mau ditukar kali? Enggak. Hah? Mau di, mungkin mau ditukar kali? Mau ditukar enggak? Pilihnya yang mau ditukar? Yang paling berat gitu loh, antara perasaan kita. Kanan atau kiri? Yakin? Bolong tangannya ya. Kamu nulis pakai tangan apa? Kanan. Kanan. Kalau makan? Kanan. Kanan juga. Kalau bolong? Kanan. Kanan. Ngapa-ngapain? Kanan. Ngapa-ngapain? Kanan. Ya.
Siapin tisu Mas Adam, 50-50 loh ini. Ini terakhir ya. Ini bisa jadi kemungkinan 50% tisu sudah ada kalau sudah saya siapin semua. Obat merah enggak ada? Obat merah aja paling. Nanti obat merah beli aja. Ya, beli aja kita. Enggak ada tadi. Udah ada. Udah beli. Udah beli. Waduh gimana? Belum beli obat merah. Mbak bawa sendiri obat merah ya. Siap tangannya. Siap. Kita hitung ya. 50-50 loh. Siap maju maju. Buka sih buka yang lebar, buka lebar. Siap tangannya buka lebar. Tengah-tengahnya, tengah-tengah. Tengah-tengah sini. Enggak apa-apa. Buka. Jangan pikir nanti kesini dikit tengah, aja. Tengah sini. Dikit aja ya. Tengah-tengah. Nah ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini harus pas tengah. Lebarin gini. Nah, lebarin. Ya. Nah, biar kenanya pas. Iya. Jangan sampai miring gitu. Satu. Dua. Aduh. Ayo dong. Ayo. Dua. Kenapa ditahan itu? Siap, lepas siap. Lepas aja. Lepas aja. Jangan ditahan. Belum. 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 Belum, belum. Ya, siap. Lemesin aja, lemesin, lemesin, lemesin. Lebarin tangannya, lebarin. Satu, dua, dua setengah, tiga. Aman. Tepuk tangan. Aman tangan ya. Buat mereka. Aman ya. Kita aman, kita langsung. Untuk gak kepilih yang ini. Untuk gak kepilih yang itu tadi, ya ampun. Bahaya sekali ini nih. Tajam tadi sudah dipisah sama penonton tadi tuh. Kasih lihat tajamnya. Kasih lihat. Pegang dulu lagi, pegang lagi, pegang lagi tajamnya. Aman, alhamdulillah. Aman. Aman. Tapi saya butuh kursi Mas Adam. Oh iya. Saya butuh kursi nanti. Kursi. Saya kursi tiga, tiga kursi ya. Kursi. Adanya nanti ya. Nanti adanya. Adanya. Kursi tiga, tiga buah. Oke. Tapi oh iya, gimana perasaannya tadi? Deg-degan. Kan gimana perasaannya, Mbak? Deg-degan. Ya, tapi yakin sama magician kita ya? Iya. Oh, untuk apa di atas ini ya? Oke, dan tiga. Tiga aja. Yang lain aja, yang lain kayaknya. Oke, musik kalau mati sebentar, ya, dimati sebentar. Saya akan bermain, ya. Kita bermain sebentar nih, selain yang tadi. Kita akan bermain sebentar, ngeramal sebentar ya. Gak apa-apa ya? Mau diramal ya? Mau diramal Bang Tony? Mau diramal gak? Bang? Mau. Mau juga, mau diramal ya. Kalau mau diramal, kita siap begini. Ya, nama siapa? Tri, ini siapa namanya? Ci, siap diramal ya. Yang ini siapa namanya? Sakti. Nah, sekarang kita akan meramalkan. Mister Tony? Ya. Mau diramal keberuntungan? Keberuntungan. Keberuntungan. Oh, masalah iya. Hokinya boleh. Hokinya? Ya. Oke, saya minta kacamatanya copot sedikit dong. Bisa gak apa-apa, Mas Adam? Ya. Taruh sini aja gak apa-apa ya. Sini. Taruh saya taruh sini, biar aman. Biar enak. Saya amanin ya, sebentar. Oke. Di sini, coba saya lihat. Tadi kita akan meramal ya. Di sini ada satu garis ya. Ya. Kamu pusatin. Kamu lihat orang yang kamu senengin. Paham? Kamu lihat di telapak tangan dia. Nanti dia akan timbul di telapak tangan. Oke? Paham? Paham. Oke, kamu ikutin kata-kata saya ya. Sekarang agak menyebut. Ini ada satu titik. Satu titik kamu ambil, ikuti kata-kata saya. Sekali lagi, ikuti kata-kata saya, ambil satu titik. Sekali lagi. Buat Anda semakin nyenyak lagi, semakin nyenyak lagi, semakin nyenyak lagi, semakin nyenyak lagi. Tangan
Satu, sekarang Anda telah berada di alam bawah sadar Anda. Semakin dalam, semakin nyenyak lagi, 10 kali lipat lebih nyenyak lagi. Anda jangan dulu bangun sebelum saya perintahkan bangun. Sekarang Anda tidur, senyenyak-nyenyak mungkin 100 kali lipat lebih nyenyak lagi. Sekarang Anda telah berada di alam bawah sadar Anda. Semakin nyenyak lagi, 10 kali lipat lebih nyenyak lagi, semakin nyenyak lagi. Tubuh Anda semakin lepas lagi, terasa lepas lagi. Dan Anda semakin rileks lagi, tidur Anda semakin nyantai lagi, semakin asik lagi. Jangan dulu bangun sebelum saya perintah bangun. Sekarang Anda masih tidur. Oke, lihat situ titik. Ikuti kata saya. Tarik napas yang dalam dari hidung. Buang pelan-pelan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung. Buang pelan-pelan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung. Buang pelan-pelan dari mulut. Tarik napas yang dalam. Buang pelan-pelan. Tarik napas yang dalam. Buang pelan-pelan. Tengah pesen dalam, buang pelan-pelan. Tengah pesen di dalam dari hidung, buang pelan-pelan. Tengah pesen dalam dari mulut, buang pelan-pelan. Tengah pesen dari hidung, buang pelan-pelan. Tengah pesen di dalam, buang pelan-pelan. Tengah pesen di dalam, tidur. Sekali lagi, untuk orang yang sentuh, dengarkan subjeknya saya. Hitung mulut ke satu. Di setiap hitungannya, membuat Anda memasuki alam bawah sadar Anda semakin dalam, semakin lelap. Tiga, Anda tidur semakin dalam, semakin lelap. Dua, Anda bayangkan sekarang Anda tidur di AC yang sangat dingin sekali, membuat tidur Anda semakin nyenyak lagi, semakin nyenyak lagi, semakin nyenyak lagi. Satu, sekarang Anda telah berada di alam bawah sadar Anda 100 kali lagi lebih nyenyak lagi, semakin nyenyak lagi, semakin nyenyak lagi, dan badan Anda terasa lemas lagi. Terasa lemas lagi, badan Anda terasa nyenyak lagi, tidur Anda. Sekali lagi, untuk proses